untuk perintis ini. Ya, Astrid. Pelbagai persediaan telah dirangka oleh Majlis Pemeranan Taiping MPT yang berperanan memastikan objektif bandar mesra usia itu dapat dicapai dan berada pada langkah tepat. Baik Nurul, saya teruskan. Dalam tempoh 10 tahun akan datang, Taiping dijangka akan menjadi bandar tertua kerana akan didiami oleh ramai warga emas. Jadi tidak heranlah sekiranya bandar itu dipilih untuk melaksanakan projek perintis bandar mesra usia yang pertama di negara ini. Untuk pembangunan fasa pertama, dana sebanyak 1.1 juta ringgit diperuntukkan dari Tabung Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNDP. Kajian akan jalankan selama 2 tahun melibatkan 8 komponen antaranya mobiliti, perhubungan awam dan accessibility. So, kajian untuk 2 tahun bagaimana nak mentarbiahkan bandar Taiping ini sebagai bandar yang boleh di accessible untuk semua peringkat umur. Bukan itu saja. Sebagai contohnya, program kita nampak bagaimana lelaki yang berkursi ridha boleh pergi sembahyang Jumaat. Okay. Bagaimana kita nak menurunkan jenazah daripada rumah flat. Kesemua input yang diperoleh kemudiannya akan dikumpul sebelum dibentangkan ke peringkat tertinggi untuk digubal dan guna pakai di seluruh negara. Projek dilaksanakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak, Majlis Perbandaran Taiping dan UNDP. Majlis pelancaran projek disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada Oktober lalu. Taiping berada pada kelasnya yang tersendiri menerusi pelbagai pengiktirafan yang diterima sama ada dalam dan luar negara. Antara diterima setakat ini, bandar mampan ketiga terbaik selepas Ljubljana, Slovenia dan Vancouver, Kanada, serta 100 destinasi hijau terbaik oleh ITB Berlin. Bagi mengekalkan pencapaian ini, pelbagai usaha turut dirangka untuk dilaksanakan. Antaranya mengukuhkan kerjasama dengan pelbagai agensi, badan bukan kerajaan NGO dan pemain industri pelancongan. Selain menganjurkan pelbagai program yang melibatkan penyertaan dari dalam dan luar negara agar mereka dapat merasai sendiri keunikan yang terdapat di Taiping. Bagi saya sebagai orang tempatan sini, saya rasa banggalah dengan apa yang dapat dikekalkan. So, orang dia boleh ada ciri-ciri tersendiri lah, berbeza dengan di tempat lain kan. Ada banyak perubahan lah, especially ni Lake Garden. Dulu bukan macam ni, sekarang ada berubah lah, maju. Rumah tu bagus ke, tak bagus ke, menarik ke, tak maaf. Bagus, menarik. Menarik. Natural. Kita boleh tengok banyak natural. Taiping dalam bahasa Mandarin bermaksud aman selama-lamanya sehingga kini mempunyai kepadatan penduduk kira-kira 300,000 orang. Walaupun menerima taburan hujan paling tinggi di Malaysia sekitar 4,000 mm setahun, namun siapa sangka Taiping tidak pernah banjir. Sistem perbandaran yang diamalkan Grid Iron juga menyebabkan kawasan ini tidak pernah mengalami kesesakan lalu lintas. Dan disebabkan ini juga, Taiping dipilih sebagai antara 3 bandar terbaik di dunia yang masih mengekalkan pembangunan mampan. Nur Ain Abakar, RTM. Dalam sektor pelancongan, Taiping turut menjadi tumpuan kerana memiliki zoo tertua di Malaysia, iaitu Zoo Taiping and Night Safari. Untuk tahun lepas sahaja, jumlah pengunjung yang datang ke Zoo Taiping and Night Safari meningkat kepada 667,978 berbanding 609,567 orang tahun sebelumnya. Bertemakan mendekatkan kita dengan alam semula jadi, sehingga kini Zoo Taiping dan Night Safari menempatkan kira-kira 150 spesies haiwan. Pameran haiwan di zoo ini menggunakan konsep terbuka selain turut melaksanakan program konservasi. So kita ada buat pembiakan di dalam kurungan dan juga kita buat pelepasan, tapi kita buat pelepasan di kawasan zoo. So dia dapat membiak di dalam kawasan ini dan bilangan dia meningkat. Itu satu daripada program konservasi yang kita laksanakan. Untuk tahun ini, pihaknya juga merancang untuk mendapatkan kembali merak hijau yang kini mengalami kepupusan untuk tujuan pembiakan dan pelepasan semula.
Selain itu, sepanjang tahun lepas juga, Zoo Taiping dan Night Safari telah menerima 13 kelahiran baru, antaranya anak gajah dan kuda belang. Laporan itu menutup perkembangan lintas langsung dari Perak. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri. Salam hormat. Baik, terima kasih.